Selamat datang di channel Yang Win. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, dan klik tanda lonceng di bawah ini untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini, dari channel Yang Win. Oke, kita langsung saja ke unboxing mengenai mesin bor drill. Nah, di sini ada mesin bor drill dengan mungkin kapasitas yang pernah saya tampil di awal ya. Nah, di situ ada RBD dengan model RBD 13 ya, model RBD 13. Nah, di sini ada kartu garansi. Nah, di situ garansi, dan ini bisa lihat ada garansinya, mungkin bisa lihat beberapa penjelasan yang berisi. Saya lihat di sini ada buku petunjuk untuk perakitan, dan di sini ada dua bahasa, Mas Bro, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, di sini ada, kita lihat di sini. Nah, ini untuk base-nya, base atau base dasarnya ya, dari bawah. Nah, ini pipa yang akan tempatkan di situ. Oke, kita lihat di sini untuk perputaran. Nah, di sini saya buka di sini. Wow, ada apa? Oh ya, ini ada mata untuk penjepit mata bornya ya. Tuh, ini sebutkan apa ini ya. Oke. Nah, di sini ada mesin duduknya, dan di sini untuk tengah untuk menempatkan objek atau ya buat di bor. Nah, di sini saya buka mesin bornya. Nah, oke, kita akan saya rakit di sini. Kita rakit, saya putar terlebih dahulu. Nah, saya coba di sini mesinnya ya. Di sini ada apa, seperti ini ya. Dan saya akan masukkan di sini semua, saya cangkan. Nah, saya coba satu lagi nih ya, satu untuk saya cangkan lagi. Nah, di sini kita lihat ya, kita masukkan di sini guys, coba pesat ya, masukkan di sini. Nah, di sini truk ya sudah. Oke. Kira-kira untuk mesin saya coba masuk gimana ya. Wow, ternyata sulit ini. Butuh dua orang, dan saya akan buka terlebih dahulu pakai kunci L ya, yang biasa. Ini kunci L sudah terdapat di dalam box paket ya Ryu yang RBD 13 ini. Saya kita lihat di sini. Nah, saya pasang, mungkin agak sulit. Saya buka terlebih dahulu ya, mungkin untuk mempermudah. Saya buka terlebih dahulu. Ini saya putar terlebih dahulu ya murnya. Saya buka di base untuk tidak agak kesulitan kalau saya untuk masukkan ini ya. Harusnya dia masuk bro ya. Untuk ini ya, saya balikkan dulu. Nah, saya harusnya merakit orang berdua ini, berpegang kerubung dengan satu orang. Saya ini saya tidurkan lebih dahulu ya mesinnya untuk mempermudah. Saya buka sini mur satu persatu, mungkin agak lama ya. Nah, sini saya coba. Coba kayak agak kesulitan. Nah, saya masukkan terlebih dahulu di sini. Oops. Nah, ya udah bisa masuk. Nah, di sini saya coba masukkan dashboardnya. Nah, ya di sini udah memakai waktu lama. Saya kencangkan terlebih dahulu untuk mengunci sementara ya, nanti saya akan kendorkan lagi untuk pengunciannya. Saya akan dan ini di sini bisa lihat saya kencangkan ya, dan kencangkan harus pakai kunci ya, untuk
mengencangkannya, saya tidur pakai tangan. Tangan terlebih dahulu. Nah, satu lagi. Nah, di sini bisa kita lihat. Kencangkan. Nah, sini untuk ini apa? Bagaimana jadi dia bisa turun dan naik? Nah, itu saya dulu pasang terlebih dahulu. Nah, ini sudah terpasang ya. Nah, saya akan mengencangkan kembali. Nah, harus saya kendorkan ya. Kira-kira seorang kencang ini. Kita coba kencang ya, dia akan turun. Pelan-pelan. Ya. Kencangkan, oke. Oke. Nah, di sini sudah saya kencangkan mainannya biar rapi. Nah, saya kuruskan. Oke, sudah yang saya akan pasang ya matanya dalam tutup. Dan nanti ya, itu sementara ini terpasang, tapi Anda harus mengencangkan ya dengan palu atau apalah sejenisnya agar kencang. Nah, di sini sesuai dengan buku petunjuk ya. Ini sudah jadi. Semua jangan lupa subscribe, like, dan komennya.